nombor rapat mata juga ada sini. Sama juga dan kuda untuk diikat. Sebab apa nak mengelak lalat datang? Sebab bila orang mati dia akan keluar cecair. Cecair ni bau dia kurang menyenangkan tenopan. Tak sedap bau dia. Tapi sangat menarik minat lalat dan langau. Lalat boleh bertelur, langau boleh bertelur dalam mulut dia. Baru bangun esok tengok, lemak mulut bulat. Kita anak-anak nampak tak apa. Loh, kalau jiran rumah sebelah mana? Loh, makcik orang lu bulat. Ini mesti makan harta yatim. Tak pun dia kata ini mesti mulut estro ni berdiri. Jadi payah. Payah tuan-tuan, payah. Kita cepat negatif. Bukan salah orang, salah kita tuan-tuan, salah kita. Sebab kita tak jaga orang mati tu elok-elok. Kita tak tutup dengan rapat. Sebab tu orang tua-tua tu diikat. Diikat, diikat tu pula simpulan dia kat mana tuan-tuan? Dia rapat sini simpulan dia atas ke simpulan bawah? Haji biasa atas. Okey. Simpulan atas. Okey, dia tarik dari bawah lah. Betul lah. Simpulan di atas. Kenapa orang tua-tua dulu buat simpulan di atas? Kenapa tak buat simpulan bawah? Sebab dia nak beza orang hidup dengan orang mati. Nenek kita dulu nak pergi kedai, dia pakai tudung ikat kat mana tuan-tuan? Dia ikat atas ke bawah? Oh, dia ikat bawah. Jadi orang tua dulu buat peringat dah. Dia ikat dah atas mayat ni. Jadi dia kata nak beza orang hidup dengan orang mati. Kalau ikat di bawah, itu mayat hidup. Ya. Kalau yang mayat dah mati, nanti kalau ikat bawah lagi, mungkin nanti bawah. Betul. Atau dari ikat. Betul. Betul. Betul lagi. Betul. Itu sebab utama dia. Dia nak rapatkan mulut. Dia bagi tegang. Kain tu bagi tegang. Jangan guna tali ikat kambing je, no. Terlampau guna tali rapiah pula. Ini macam tali rapiah je, tali plastik. Jangan guna tali plastik, no. Bekas ni kesian banyak tu. Guna kain, gunakan kain, perca kain. Paling cantik tu guna pembalut luka tu, bandage. Bandage ya? Bandage cantik sebab dia bandage tu boleh bagi. Dia memberi, kena senang ikat ni rapat. Supaya mulut dia tak keluar tercair. Supaya langgak, lalat tak higap dalam mulut dia. Tidak bertelur dalam mulut dia, itu tujuan dia.